ada yang namanya microblending. Gue yakin di sini sebetulnya dengan nama itu masih banyak yang asing, tapi sebetulnya kita sering banget ngelihat teknik ini di gitaris-gitaris idola kita, terutama untuk gitaris blues yang banyak menggunakan teknik bending. So ini sangat ngeboost banget feel ketika kita memainkan, terutama misalkan memainkan musik blues. Kita ngomongin tentang bending dulu. Bending yang kita tahu itu kan ada beberapa interval. Jadi ada interval 1 misalkan. Ada interval setengah. Ada 1,5. Ada interval 2. Nah, microbending ini intervalnya hanya 1/4. Jadi cuman sedikit gitu. Misalkan. Nah, gitu. Enggak sampai setengah, enggak sampai jadi. Tapi cuman gua hampir enggak pernah memainkan minor third polos. Misalkan contoh pentatonik dari A ya. Ketika gua memainkan not C itu gua hampir enggak pernah memainkannya secara polos. Artinya enggak pernah polos gitu. Gua selalu sedikit bending, yaitu micro bending tadi. Jadi suaranya jadi gini. Sih? Jadi sedikit di bending gitu. Kurang lebih itu microbending. Sekarang kita akan coba langsung mempraktekkan dengan backing track. Oh, ini tuning gue turun 1/2 ya. Kita mainin, gue mainnya di cheese, itu chordnya dari C. Ini tanpa microbending. Ada kalimat seperti ini misalkan. Dan gue kasih microbending di note minor third-nya. Misalkan gini. Kalau polos, kan? Dan ketika mau ke turn around ke 5-nya, microbending di note 7-nya juga, ngasih ngeboost feel juga. Balik lagi ya. Sorry. Kalau polos. Kalau microbending. Oke, polos. Microbending. Thank you.
Oke, barusan microbending sebetulnya tekniknya sangat simpel, tapi itu memberikan dampak yang besar gitu terhadap permainan kita. Dan ini sering banget gue pakai first finger bending ini yang gue ambil dari BB King. Jadi contohnya kayak gini. Nah,